Teman-teman, gimana kabarnya? Ini hari ke-11, berarti dikit lagi selesai. Langsung aja yuk. Hari ini nomor 31, 32, 33. 31 kita ngomongin tentang peluang. Ada dua buah dadu yang dilambung, dilemparkan bersamaan ya. Dadunya sama. Terus percobaan dilakukan 72 kali. Frekuensi harapan, munculnya mata dadu yang jumlahnya kurang dari 5. Jumlah kurang dari 5. Kurang dari 5, artinya 5 gak ikut ya. Atau lebih dari 8, artinya 8-nya gak ikut. Lebih dari 8. Oke, frekuensi harapan, frekuensi kan jumlah ya, berapa kali. Harapan tuh yang diharapkan. Jadi ya kalau misalkan yang kita frekuensi harapan, caranya simple. Kita cari dulu peluangnya berapa, terus kita kali deh percobaan itu berapa kali. Maka akan muncul dong. Contoh misalkan peluangnya setengah, terus dari itu dilemparin 72 kali. Maka kita berharap akan muncul 36 kali kan. Nah, prinsipnya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi saya pertama cari dulu peluangnya. Oke. Yang jumlahnya kurang dari 5. Kita list down dulu aja. Kalau mata dadu yang pertama itu 1, itu bisa kurang dari 5 berarti 1-1. Kecilan. 1-1 2 ya. Terus 1-2. Ini jumlahnya 3. Jumlahnya 4. Ini jumlahnya ada 5, berarti gak boleh. Oke, okay. Terus 2-1. Ini jumlahnya 3. Jumlahnya 4. Jumlahnya 5. Berarti gak boleh. Ini doang. 3-1, jumlahnya 4. 3-2, jumlahnya ada 5. 4-1, jumlahnya ada 5, berarti enggak. Kita udah cukup sampai disini doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, okay. Sekarang lebih dari 8. Oke, aku mau mulai dari mata dadu 6 dulu deh. Lebih dari 8 berarti 6-2 itu masih 8 ya. Kan nggak boleh, harus lebih. Berarti 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Oke, okay. Terus kalau 5. 5 itu biar jadi 8 kan 5-3. Berarti mulai dari 5-4, 5-5, 5-6. 5-7 ada nggak? Nggak ada ya, soalnya dadu itu cuma sampai 6 doang. 4. 4 itu biar jadi 8 dia 4-4. Berarti harus lebih dari itu 4-5 4-6. 3. 3 biar jadi 8 itu 3-5. Ya, berarti di atas itu adalah 3-6. 2 enggak mungkin. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Jadi teman-teman kalau soal-soal kayak gini sebenarnya enggak susah. Kita pelan-pelan aja list down pasangan-pasangan itu yang kemungkinan itu berapa-berapa sesuai sama kriteria yang dia kasih. Terus karena dia minta di sini atau, artinya ada dua kemungkinan jawaban. Ya kita tambahin aja, 6 tambah 10, 16. Per, kalau peluang pasti ada per ya. Dua dadu. Satu dadu tuh ruang sampelnya 6. Kalau ada 2, berarti kita tinggal pangkatin 2. Atau dia 6 kali 6, jadi 36. Udah, 16 per 36, kita kali percobaannya ada 72 kali, coret-coret 2. 32 kali, itu adalah frekuensi harapannya. Ya, oke, nomor 32. Seorang penjahit mempunyai 120 meter bahan wol, 80 meter bahan katun. Jadi dari bahan ini mau dibuat dua tipe seragam. Seragam yang pertama itu seragam A, pakai 3 meter wol, 1 meter katun. Kalau B, pakai 2 meter wol, 2 meter katun. Kita disuruh buat model matematikanya. Oke, ini seragam tipe A, seragam tipe B. Wall katun. Seragam tipe A itu menggunakan 3 meter wall. Katunnya berapa? 1 ya. Oke. Okay. Tipe B menggunakan 2 meter wall dan 2 meter katun. Di mana kita tahu yang kita tersedia ini bahannya kita punya wall berapa? 120. Katunnya 80. Oke. Okay. Anggaplah jumlah seragam tipe A akan dibuat sebanyak A biji. Tipe B akan dibuat sebanyak B biji gitu. Jadi kalau kita ngomongin wall-nya dulu, berarti 3A tambah 2B. Oke, okay? 3 kali jumlahnya si A tambah 2 kali jumlahnya si B, itu gak akan lebih dari dia dong. Maksimal 120. Jadi lebih kecil sama dengan 120. Kalau kita lihat dari katunnya, berarti A 1A ya, tambah 2B
setelah 3A tambah 2B, 1A tambah 2B itu lebih kecil sama dengan 80. Gak mungkin lebih dari bahan yang tersedia. Aku gak salah senjata kan? Buat seragam A, wallnya 3, katunnya 1. Seragam B, wallnya 2, katunnya 2, bener ya? Jadi wallnya maksimal 120, jadi 3A plus 2B 120. Buat katunnya, 1A plus 2B bisa 80. Terus, karena dia minta model matematika, ini udah benar tapi belum benar. Jadi kita harus lengkapi juga sama ini. A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0. Ini wajib kamu tulis juga. Kenapa? Karena jumlah wall katun itu nggak mungkin negatif, selalu positif kan. Jadi kita harus kasih keterangan dia lebih besar dari 0. Ya, oke, dua soal, satu soal lagi. Ya. Grafik fx sama dengan x kuadrat min 5 x min 6 naik pada interval. Nah ini kita ada sempat soal beberapa hari yang lalu. Ya, caranya simple. Kalau ada kata-kata naik atau turun ini kan pasti kita selesaikan pakai cara turunan. Turunan pertama sama dengan 0. Yaudah, fx sama dengan x kuadrat min 5 x min 6, cari turunannya yuk. Turunan pertamanya berarti berapa? X kuadrat turunin 2 nya turun kan, jadi 2x pangkat 1 min 5 x turun jadi min 5 sama dengan 0. Oke, artinya 2x sama dengan 5, x berapa? 5 per 2. Oke, kita bikin garis bilangan. Di sini 5 per 2. Kita cek titik sekarang. Anggaplah, ini kan 5 per 2 itu 2,5 ya. 2,5. Berarti 0 kan di sini. Kita masukin 0 ke dalam sini. 2 kali 0 dikurang 5, 0 dikurang 5 negatif 5 kan? Negatif kan? Ini negatif ya, biasa sih dia selang-seling, tapi gak apa-apa, kita pastiin aja. Misalnya contoh di sini angka 3 random yang kaya ya, kita masukin dalam persamaan ini. 2 kali 3 dikurang 5, 6 kurang 5 1, positif kan? Positif. Oke, karena diminta yang naik maka kita ambil yang positif. Ingat ya, kalau naik ambil yang positif, turun ambil yang negatif, berarti jadi jawabannya adalah x lebih besar daripada 5 per 2. Oh sorry, x lebih besar daripada 5 per 2 ya. Dan x elemen dalam real. Siap. Ini berarti udah hari ke 11. Berarti tinggal tersisa 2 kali lagi menuju 40 soal. Terus semangat. God bless you.